Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi di Tengkuruk Channel. Jadi saya harap anda yang menonton video ini berada dalam keadaan yang sehat dan gembira. So, kita iklan dulu ya. Okay guys, jadi untuk kali ini saya akan membuat satu reaction lah, satu reaction yang bertajuk Zapin Melayu yang dinyanyikan oleh Lesti. Oh, nama Lesti ni sekarang ni tengah top seluruh dunia. Semua orang sebut-sebut nama Lesti ni kerana Lesti, kerana dia telah baru-baru ni dia menyanyikan satu lagu versi Indonesia. Daripada Indonesia kepada versi Korea. Oh, itu yang bikin dia trending. Okey, kita sambung cerita. Sebelum mula ni, pastikan anda yang menonton ni jangan lupa subscribe ya. Subscribe di Tengkuruk Channel. Saya harap agar dengan subscribe ini dapat menyuntik semangat lah. Lagi saya dapat apa ni, memperkembangkan karya ni. Dan untuk kali ini penampilan saya mungkin agak berbeza sedikit kerana pada hari ini lagu yang akan saya reaction untuk kali ini adalah lagu Zapin ya? Zapin Melayu, lagu yang dinyanyikan oleh Lesti yaitu yang bertajuk Zapin Melayu ya? Jadi single untuk kali ini. Jadi untuk sebagai makluman sajalah, untuk nyanyian Melayu ni sebenarnya dia mesti ada kemelayuan itu. Jadi saya memakai busana untuk meraihkan reaction pada kali ini. Okey, jom kita sama-sama kita dengar lagu yang dinyanyikan oleh Lesti ni. Payah betul sebut nama Lesti ni tahu? Lesti. Okey. So, Zapin Melayu ya. Guys, nampak dia pakai busana merah. Macam sama lah busana. Jadi, ini bukan dirancang ni. Sebab ini busana ni bukan baru dibuat, tapi lama sudah. Jadi, untuk meraihkan suasana reaction ni, saya berbusana lah pada hari ini. Tangan diayun, dialun, kaki melangkah mengikut rentak. Begitu dalam maksud lirik lagu ini guys. Jom kita sambung guys. Cantik dan anggun, senyum menguntung, gadis Melayu, rancak bertanda. Saya suka cara Lesti bawa lagu ni dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang humble. Tapi apa yang disampaikan pada lirik lagu tu memang masuk dalam hati. Meresaplah. Ini namanya seni. Jom kita sambung guys. Pan perkasa, langkah berkuda, menyusun gerak, pencak berseni. Langkah pemuda, menyusun gerak pencak berseni. Dalam juga maksudnya nih. Gerak itu adalah datang daripada diri yang empunya gerak. Ha, guys, itu. Lingkara di ekor mata, terpaut rasa, dalam hati. Nampak terpaut rasa dalam hati nih. Sebenarnya bila menceritakan bab rasa ni, kita tidak boleh ungkapkan melalui kata-kata. Kita cakap pun kita rasa sayang, kita rasa cinta, tapi perasaan itu tidak akan
terkeluar juga. Sebab yang merasa itu adalah hati. Ini adalah rasa, bab rahasia. Ya. Betul-betul lagu Lesti ini menarik. Padu guys, padu. Jom kita sambung. Nampak guys, dia tarian Zapin nih, dia tidak bercerai daripada kompang guys. Jadi nampak tadi dia sambil main kompang sambil ada tarian macam itu, gerak tari. Jadi dalam tarian Zapin nih, dia sebenarnya dalam tarian itu ada seni. Jadi seni inilah sepatutnya yang perlu kita bongkar, perlu cari apa rahasia pada seni itu. Ya, jangan kita menari-menari tapi kita tidak tahu seni dalam tarian itu. Sama juga dengan silat. Kalau kita bersilat, dalam silat itu ada seni. Oh, wow. Oke, tanjak. Jom kita sambung, guys. Allah. Keluar sudah, guys. Sambung rekam lagi. Oke lah kan tarian nih, dia pegang di mana? Kolbi. Sini kolbi ya. Ini kolbi, tempat kita punya hati. Ya? Dalam kolbi itu ada laban. Oh itu. Jari manis elok letaknya, biasa cincin diletak di jari manis lah kan. Walau dunia terbelah dua, seni ibunda tetap dijaga jari. Guys, walau dunia terbelah dua, seni ibunda tetap dijaga. Begitu juga dengan warisan pemakaian busana nih kan. Ini adalah warisan kita. Jadi kita kena warisi dan kita kena jagalah warisan ini, jangan sampai dia terabai di kita melupakan warisan kita. Jadi bersempena dengan reaction Zapin pada kali ini, inilah pemakaian busana. Cantik guys. Oke ya. Jom kita sambung guys. Dia punya suara nih guys, betul-betul merdu, merdu, sedap. Jadi kalau menceritakan pasal sedap nih, saya sudah bagi tahu tadi, kalau cerita pasal rasa nih, kita tidak dapat ungkap melalui kata-kata. Kita hanya mengetahui, hanya diri kita yang mengetahui ya, rasa. Terima kasihlah Lesti ya, karena mendendangkan lagu nih. Jom kita sambung. Ini lagi. Dia bilang geraknya tari. Gerak tari. Gerak tari. Sebenarnya dalam gerak itu ada tari. Dalam tari itu ada seni. Dalam seni itu ada rahasia. Jadi kalau mau tahu rahasianya, kena sentiasa mengikuti Tengkuruk Channel ya. Nanti ada masa, ada kesempatan, nanti saya akan bongkar sedikit demi sedikit untuk kita kongsi bersama ya guys. Jom kita sambung, tengok. Menari-menari, tarian Melayu, menari-menari, jangan rasa malu. Oke? Okay? Menari, ceng. Macam tu. Menari-menari sejujur hatimu. Menari-menari tanpa rasa jemu. Apa maksudnya itu? Menari-menari dengan seikhlasnya. Maksudnya kita jangan rasa jemu. Kita mengikut gerak tari itu. Sebenarnya dalam itu ada rahasia, guys.
Jom kita hayati, Jas. Oh, ya pakai lid lagi ya. Oh, suasana ni hidup, Jas. Hidup suasana dia punya hidup lipnya. Oh, lembut tangannya. Macam tu. Mantap kan, guys? Kalau kita tengok macam ni kan, kita rasa excited tu sentiasa ada, ya? Karena dia punya suasana ni, hidup dia punya persembahan ini. Berpasang-pasang tari hoi. Maksudnya di sini kita memang kesenian dari bahasa lirik-liriknya nih. Kalau kita kupas nanti ada satu masa kita kupas dia punya rahasia-rahasia lirik tuh. Itu dari Tengkuruk Channel lah. Kalau mau tahu nantilah kita kongsi sama-sama. Nah, tengok cantik kan? Derang serentak seiring sama tema pun merah, sama tema ini hari. Saya pakai tema busana warna merah, bersempena dengan reaction Lesti punya Zapin ni. Okey, warga Indonesia, Malaysia yang melihat video ini, tolong jangan lupa tekan subscribe, tekan like, share, komen ya. Bagi komen-komen ya. Jom kita sambung lagi, guys. Guys, perasan gak yang dia menarik tu? Macam berjalan, biasa Siti Nurhaliza selalu bawa tarian tu yang saya pun tak pandai macam ni. Tarian Zapin. Ini tarian Zapin, guys. Ah, nampak tu? Dia macam berjalan lah macam tu kan? Macam berjalan, tapi tempat yang sama. Saya tidak pernah rasa excited macam ni. Mungkin karena dengan ngam dengan suasana, situasi. Saya pun berbusana. Lepas tu tengok pun Zapin Melayu. Memang semangat, guys. Kita sambung, guys. Ada lagi satu, guys, berkaitan dengan lagu Zapin yang dia bawanya ni. Dengar tu. Ada suara macam dia mengalunkan azan. Itulah seninya. Suaranya tinggi, ya. Nah, dengar tuh. Nah, dengar tuh. Sakit melangkah. Oh, lebih kurang macam itulah. Macam azan lah. Hayalah salah. Oh, begitu. Guys, kita sambung, guys. Menarilah, tari yang menayu, menari yang menari. Cuman apa tadi? Menari, macam mana? Menari, menari, tarian Melayu. Macam tu kah? Woi, bagus, guys. Ini lagu Lesti nih. Lirik menarik, menarik tanpa rasa jemu. Oh, habis. Rasa anda puas tengok persembahan daripada Lesti ni? Sudah habis. Dia bawa Zapin Melayu ni memang betul-betul menusuk kolbi lah. Daripada apa yang dipersembahkan oleh Lesti ni, saya rasa macam mau buat reaction kali kedua ni. Macam tak puas hati kita tengok dia punya persembahan tu, guys. Jadi
demikianlah tadi persembahan ataupun persembahan yang dibuat oleh Lesti yang berasal daripada Indonesia. Dia ni berasal daripada Indonesia. Warga Indonesia, tahniah, anda memiliki satu aset yang bernilai, permata yang bernilai dari segi kesenian, seni suara. Sayanglah guys, dia ni seorang yang berbakat besar. Lesti ini mempunyai bakat yang besar, harus kita angkat ya. Kita angkat, kita julang, kerana dia mempunyai bakat yang betul-betul, bagi saya bakat yang dia miliki itu tidak ada pada semua orang ya. Jadi tahniah ke atas Lesti dan juga semua warga Indonesia. Saya wakil daripada Malaysia, saya berada di Sabah, dan untuk reaction kali ini itu saja. Jadi saya sudah berbusana, saya sudah meraikan bersama-sama dengan situasi ikut tema pada persembahan daripada Lesti ini. InsyaAllah kalau ada berkesempatan nanti, manalah tahu boleh jumpa dengan Lesti kan, bolehlah berbusana bersama-sama dengan Lesti. Okay guys, itu saja dari saya. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terlebih kata. Mohon maaf daripada saya. Dan sekali lagi saya ingatkan guys, kepada yang menonton ni, jangan lupa like, share, komen ya. Saya perlukan komen-komen anda tu, kerana untuk lebih bagi teguran ataupun lebih supaya saya dapat inspirasi memperbetulkan apa-apa yang kekurangan dalam reaction-reaction saya pada video klip akan datang ya. Jadi kepada warga Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dan mana-mana yang menonton channel ni, minta tolong sampaikan salam ya kepada semua ahli keluarga, kepada yang menonton ni, subscribe satu guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.